Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Auto Inspection, channel yang membahas seluruh tentang video otomotif Toyota. Jadi teman-teman semua, kali ini saya berada di interior Toyota Innova tahun 2010 tipe V bermesin diesel bertransmisi matic, teman-teman. Seperti inilah interiornya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tips and trick pada mobil ini terkait alarm. Sebenarnya waktu yang lalu saya sudah membuat video ini ya, terkait bagaimana cara silent mood ataupun unsilent mood mobil Innova yang 3 tombol. Jadi kali ini saya akan mengulanginya kembali agar teman-teman bisa menerapkan di mobil kalian ataupun yang sebelumnya belum tahu caranya biar bisa tahu. Oke teman-teman. Oke. Jadi sebelumnya saya akan ngasih tahu dulu ya seperti apa sih mobilnya Innova yang saya gunakan ini. Oke, tunggu sebentar. Seperti inilah teman-teman mobil yang saya gunakan ya, Innova tipe V yang tahun 2010. Eksternalnya seperti ini ya. Oke, langsung aja ke caranya ya. Oke teman-teman semua, caranya sangat mudah sekali ya. Sebelumnya saya cek dulu ini kondisi bunyi atau tidak. Sekarang kondisinya posisinya bunyi atau namanya itu unsilent. Saya akan coba saya silentkan ya. Sebelum saya silentkan, saya kasih teorinya dulu. Yang pertama, cek kondisi toaknya bunyi atau enggak. Kalau posisinya mobil kalian lagi silent, pastiin dulu ketika dibuka pintu ini lalu kalian lock. Nah, ada bunyi beep kenceng tadi, berarti toa kalian sudah dalam kondisi standby, bisa dibunyikan ataupun tidak dibunyikan. Yang kedua, posisikan pintu dalam kondisi terbuka, lalu masukkan kunci ini, kunci ke rumahnya dua kali, satu, dua, lalu tunggu 7 detik, hitung, tekan unlock, tahan 4 detik, tekan unlock lagi, tahan 4 detik, baru tutup pintu. Jika kalian berhasil, akan ada lampu hazard di sini yang menyala. Oke. Coba saya trial ya. Pastikan dulu alarmnya tadi sudah saya pastiin hidup ya. Oke, berarti dalam kondisi standby. Saya reset dulu, on, nanti ke lagi, lalu buka pintu supir, masukkan kunci dua kali, satu, dua, tunggu 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tekan 4 detik, 4, tekan tahan lagi 4 detik, 1, 2, 3, 4, tutup pintu. Ada hazard nyala, tekan lock, unlock, lock, unlock, lock. Secara otomatis, jika kalian berhasil tekan lock, unlock, lock, unlock, itu buat silent mode. Jadi kita lihat sekarang kondisinya silent mode ya. Nah, bagaimana cara membuat alarmnya bunyi lagi seperti tadi? Buka kap mesin,
reset dulu, on kan, off kan, terus masukkan kunci 2 kali, 1, 2, tunggu 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tekan unlock, tahan 4 detik, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tahan, tutup pintu, hajatnya nyala, tekan lock, unlock, lock, lock, unlock. Nah, secara langsung kalau kalian berhasil, pasti akan bunyi lagi. Saya ulangi lagi, kalau mau silent mode, berarti kalian di akhir ketika hajat udah nyala, kalian tekan lock, unlock, lock, unlock. Itu kalau buat silent mode. Tapi kalau buat mau bunyiin di terakhir tadi, di terakhir setelah hajat nyala, tekan lock, unlock, lock, lock, unlock. Gitu teman-teman. Coba ya, ini saya silentkan lagi. Reset. Masukkan kunci 2 kali. 1, 2, tunggu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekan tahan 4 detik. 2, 3, 4. Tekan lagi. 1, 2, 3. Sambil tahan, tutup pintu. Ada hajat kan? Silent mode, lock, unlock, lock, unlock. Kalau kalian berhasil, pasti akan silent. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Saya ulangi lagi bagaimana cara menghidupkannya ya. Buka pintu, reset, masukkan kunci 2 kali, 1, 2, tunggu 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tekan unlock 4 detik, 3, 4, lagi ulangi, 2, 3, 4, tahan, tutup, ada hazard nyala, lock, unlock, lock, lock, unlock. Kita coba, otomatis akan bunyi. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya para pengguna Toyota dan semuanya teknisi ataupun pengguna yang mungkin membutuhkan cara ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian tinggalkan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya agar semua orang tahu bagaimana cara setting alarm mobil Toyota Innova ini. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam otomotif, salam auto inspection, sampai